Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenarnya itu adalah orang yang orang lain selamat dari cemoohan lisannya dan selamat dari nakal tangannya. Orang kalau ahli ibadah tapi mulutnya tidak membuat orang lain menjadi tenang, berarti ibadahnya bermasalah. Karena muslim itu orang dengan keberadaannya menjadi tenang. Makanya ketika ada perempuan-perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tetangganya yang shaimatun nahar qaimatul lail, malamnya wali tahajud, siangnya ahli puasa, illa annaha tu'dhi jaraha bilisaniha, hanya dia kalau bicara menyakiti orang, yang tersinggung banyak orang, membuat tersinggung banyak orang, percuma, innaha finnar, dia menjadi penduduk neraka.